Oke, aku mau lanjut abis dari Ragna Crimson ke Freerun Beyond Journey End. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Salma, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai Tomo, Sana Salmatis. Yo, Freerun yang sekarang berada di ranking 1 ya. Awas loh, hati-hati loh, jatuhnya sakit loh kalau mencoba melawan fans FMAB ya. Para fans Sosok Freerun, tolong jangan sampai merusak nama baiknya Sosok Freerun ya. Ini kalian sampai nyenggol FMAB kabarnya, kayaknya sih kabarnya ya. Tapi bisa apa kalian, ada 4 juta pengguna FM apa pengguna MyAnimeList yang mendukung FMAB loh, termasuk sana loh ya. Tapi sebenarnya Freerun itu pantas gak sih ranking 1? Kalau sana sih gak pantas. Tapi untuk 10 besar boleh-boleh aja. Yang lebih pantas sebenarnya Violet Evergarden yang bisa masuk 10 besar, bukan Sosok Freerun. Kalau sana mikirnya gitu. Soalnya lebih, beneran lebih secara nilai kehidupan pun itu lebih bagus yang di Violet Evergarden daripada Sosok Freerun. Begitu menurut sana. Jadi awas lo ya fans Sosok Freerun, kalau bisa mempertahankan Sosok Freerun tetap nomor 1, kalian sih keren, solid sih kalian, tapi hati-hati aja. Fandomnya FMAB itu menyeramkan loh. Fandomnya FMAB aja istilahnya bisa apa ya istilahnya, bisa berdamai dengan Bridge Senen Kesehen. Jadi dituruninnya pelan-pelan, gak langsung jauh. Jadi emang pelan turun nomor 1, kemudian turun kedua, turun ketiga, nomor 4, 5, akhirnya sekarang ke-6 Bridge Senen Kesehen. Jadi tetap di 10 besar, masih aman dan nyaman Bridge Senen Kesehen. Makasih loh ya fans FMAB ya. Dan sekarang Sosok Freerun nomor 1. Ini hati-hati dorong fans ya, para fans ya, hati-hati ya, 350 orang ini dengan fandomnya FMAB. Kalau Stan Gates mah santai sih, yang nge-review, yang voting nge-review udah ada 2,5 juta orang, 2,5 juta akun gitu ya. Ya hati-hati aja deh jatuhnya. Kalau memang bisa jatuhnya pelan-pelan, berarti fandom FMAB ini bisa berdamai dengan fandomnya Freerun ya. Kayak Eli Jurjul yang ada di sini, shonen-shonen yang lain. Termasuk Kaguya-sama juga sukses nomor 11 itu. Oke, sana mau langsung nonton Freerun Beyond Journey End untuk episode 10. Kayaknya ini episode yang cukup menarik di mana Freerun di sini coba untuk memperagakan ciuman jarak jauh ya. Wah, gitu. Viral di internet. Dan sana penasaran. Untuk komiknya sendiri udah dirilis sama Gramedia juga. Untuk tapi udah sampai episode ini atau belum sana nggak tahu, karena sana nggak tertarik untuk beli komiknya. Buat kalian yang beli komiknya, ingin mendukung langsung manggakanya dan animenya, kalian jangan lupa untuk beli komiknya secara resmi legal official di Gramedia ya. Itu sih menurut sana ya. Jadi kalau kalian masih bacanya secara ilegal terus mau protes ini itu, ah nggak sopan kalian ya. Terus ya, sekarang sana mau nonton episode 10. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama, karena bakalan terus ada konten anime-anime di channel YouTube-nya Sana Sama. Lalu ketika sana nonton anime, sana bakalan tutupin layarnya kayak gini ya. Cuman sana cuman ngasih subtitle-nya aja ke kalian, dan juga audionya sana mute juga. Jadi ya, buat kalian yang pengen nonton secara full, secara penuhnya, langsung aja ke MyAnimeList, playlist, link playlistnya sana taruh di description box yang ada di bawah ya. Oke, kita mulai nonton aja untuk episode 10. Sosok no Freerun. Oke. Waktunya untuk nonton Sosok no Freerun episode 10. Kira-kira apa yang akan terjadi di sini ya? Nilai kehidupan apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Oke. Okay. Oh ya, by the way, di Muse Indonesia itu maksimal kualitasnya 720p doang ya. Aku nggak tahu ini tayang di B-Station apa enggak, tapi kalau ada di B-Station itu tayangnya bisa 1080p. Tapi untuk mencapai 1080p juga akun kalian harus premium dulu ya. Oke, kita mulai Sosok no Freerun, Freerun Beyond Journey's End episode
13. Sama si raja. Otoki no hanashi owari mukaeta akashi nagasugiru tabi jikara kimi dashita itsutsu sore wa marude ko kaze wo otoshita aku wo oshitori shi yusha to no michigai tabi no kiyoku. Oh iya, cover songnya sana belum kelar. Sana janjiin lagu ini by the way, tapi aduh, harusnya segera dikelarin sih ini. Monogatari wa owari yusha wa nemuri ni tsuku odayaka na nijijou. Kono shi ni nokoshite toki no nagare wa muchou ni hito wasure saseru. Soko ni ikita giseki mo sabisu hiteku sarete mo kimi no kotoba mo negai mo yuki mo ima wo tashika ni watashi no nakare ikiteru. Onoji michi wa eranda sore dake datta hazu nano ni itsu no mani ka doshite hoho o tsukau namida no wake wa mada shiritai na imasara datte tomo ni ayunda tabichi o tadoreba soko ni kimi wa inakutomo kitto mezokerareru. Okay, lanjut. Nonton Uksu. Kok biara sendiri apa-apaan? Oh. Oh, siapa tuh? Wah, oh gitu dah. Bisa aja Briden. What? Ah, lucu wajahnya beneran. Ya, digigit. Nani?
Aduh. Oh iya, mimisan lagi enggak tuh? Enggak dibawa terbang. Balik lagi ke desa itu gak tuh? Ya. Team fight taktik LOL. Waduh. Kok jadi serem banget? Adiknya siapa? Oh, orang itu. Keren tuh orang. Enak nih, apakah bakalan dapat teman guild yang baru? Kan? Apakah bakalan nambah member guild baru?
Waduh. Waduh. Ya. Iklan. Yuk lanjut. Dulu. Tuan Stark. Stark teriak apa? Hentikan. Ada apa? Ah! Stuck di telanjangnya. Sial. Aduh, keinget masa lalu. Ya. Feren. Ya ampun megangnya, Baron. Piye? Sampai nunggu orang ini mau bergabung ke guildnya.
Ya Freeran ini. Gadis yang lebih tua Freeran tuh. Iya, Freeran gadis yang paling tua. Riren. Tapi enggak kayak Onesan, cuma kayak bocah. Mau apa Riren? Apa? Wah, cu, nggak sampai, nggak sampai, cumannya nggak sampai, kecup lempar, bocil lo. Dicoba ke himbal pingsan. Well, pingsan. Wah, ternyata udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Baru 10 tahun ya, bilangnya gitu. Apa? Dengar apa?
Ditampar. Jadi canggung situasinya. Ih, sumpah, Baron sama Stark, ayolah jadian. Umur kalian udah 16 tahun juga. Oh, akhirnya beneran ikut. Ini gambar, oh, nah, Stark bisa aja. Aduh, udah ending aja. Kali ini karena aku, ya, saya nggak tahu spoilernya ya, nggak baca komiknya, jadi kayaknya nggak ada teori yang sana bahas di sini. Mungkin sampai itu aja untuk nonton Free Rain episode 13. Menarik buat dapetin. Bagaimana cara mendapatkan anggota baru di guildnya Free Rain ya? Itu tadi caranya. Simpel banget, cuma satu episode doang. Mega ini napa ini kita nawa nawa cinta berlalu tak kara mau ichi do umare kawara demo kasih wa Oke, next episode-nya. Ya, seperti itu keistimewaan anak muda. Wah, apa nih? Ya, mungkin sampai sini aja reaction Free Rain Beyond June the End episode 13, karena saya juga gak baca spoiler, gak baca mangganya, jadi ya gak ada yang bisa dibahas, karena ini memang episode apa ya, istilahnya cara mendapatkan anggota baru ya. Jadi ya gak ada yang bisa dibahas, tapi ya menarik ceritanya, cuman terlalu santai bagi sana daripada episode-episode sebelumnya, tapi ya baguslah, baguslah. Tapi sana cuman kasih rating 3 ya, karena
kurang greget bagaimana cara mendapatkan apa anggota baru. Kurang poin apa istilahnya, kayak kesan dari karakter ini apaan sih, itu kurang banget. Dan alasan yang sangat jelas menjadikan orang ini sebagai bagian dari petualangan Free Rare itu apa, cepat bermodalkan impian yang dulu pernah dia lupakan dan dia sesali, istilahnya kayak kurang begitu jelas juga, kurang begitu dapat di sana. Jadi ya cuman kasih 3 juga. Jadi ya semoga episode depan lebih epic bagi sana. Itu aja dari sana untuk Free Rare Beyond Journey End. Makasih semuanya yang udah nonton videonya sama-sama. Makasih buat yang udah like sama subscribe. Sampai jumpa di video reaction yang berikutnya. Ya bye-bye. Sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.